啾啾啾啾，啦啦啦，嗯，啦啦啦。Hai, Tak. Lagi senang hati ya? Martha memang senang. Tadi, Mama cerita lagi soal Opa. Kenapa Opa kamu? Tadi, Mama sedang bongkar lemari. Terus, ketemu foto ini. Ini foto opanya Martha. Gayanya keren, toh. Tuh, ya kan? Heeh, gagah pisan ya. Seperti pahlawan-pahlawan yang ada di buku sejarah. Itu sudah. Opa seorang pejuang. Hebat, toh. Wah, hebat sekali opa kamu, Tak. Itu supasti. Mama bilang, opa berjuang melawan bangsa asing yang ingin menjajah negeri kita ini. Wah, keren, euy. Berarti opa kamu teh pemberani ya? Itu sudah. Makanya, Martha bangga sekali. Coba aja, kalau opa kamu masih hidup, kita bisa mendengarkan ceritanya tentang zaman perang dulu. Mama bilang, opa itu pejuang yang gagah berani, tidak kenal takut, selalu maju di barisan terdepan. Memangnya, berjuang itu harus berbaris dulu? Bukan begitu, Nisa. Opa selalu maju duluan menyerang para penjajah. Bukan berbaris seperti kita di sekolahan. Oh, saya kira teh berbaris dulu seperti di sekolahan. Ih, aku yang lebih pantas jadi tentara Indonesianya, Chan. Oh iya, aku juga pantas, Yon. Lihat nih, senjataku lebih panjang, kan? Ya, justru itu. Senjata para pahlawan kita dulu kan seadanya aja. Ya enggak lah, kan banyak senjata musuh yang berhasil direbut. Iya, tapi kan tetap aja namanya senjata seadanya. Lagian, mukaku kan udah mirip TNI banget. Ih, siapa bilang? Ya, akulah. Nah, kamu mirip Jepang gitu kan? Ih, pokoknya gak ada hubungannya dengan itu, Yan. Terus, gimana? Masa kita berdua jadi tentara Indonesia? Musuhnya siapa dong? Oh, iya ya. Ah, begini saja. Kita sweep. Oke. Yang menang jadi tentara Indonesia ya. Yang kalah jadi tentara musuh. Oke? Oke. Yang menang sembunyi duluan ya. Oke. Sip. Satu. Dua. Tiga. Yeay. Aku menang. Aku tentara Indonesia. Iya, iya. Cepetan sembunyi sana. Aku hitung sampai 20 ya. Satu. Dua. Tiga. Sembilan belas. 20. Udah ya, Yan. Siap gak siap? Musuh menyergap nih. Acara kesenian dengan tema pahlawan. Terus, kita mau menampilkan apa ya? Alah-alah, seru sekali kalian ngobrolnya. Iya teh. Ini ngobrolin soal acara buat Hari Pahlawan di sekolah. Oh, gitu. Bagus itu. Tapi masalahnya, kami teh masih bingung mau menampilkan apa. Kenapa kalian gak menampilkan drama saja? Drama? Iya,
drama singkat tentang gimana kisah perjuangan pahlawan. Terus pahlawannya siapa, Teh? Tadi Teteh dengar itu soal kakeknya, Martha. Hah, iyo kakak. Martha punya opa itu pejuang. Ini foto opa. Tuh. Wah, iya. Hebat atuh. Gagah pisan ya. Iyo kakak. Nah, kalau begitu kita bikin saja drama tentang perjuangan kakeknya Martha. Itu bagus. Martha setuju itu. Iya, bagus euy. Tapi gimana atuh caranya? Itu mah gampang. Nanti kakak minta tolong sama Kak Tio untuk membuatkan naskah dramanya. Terus kalian tinggal latihan deh. Yang melatih kita siapa kakak? Tenang, nanti kakak yang latih. Gini-gini Teh, kakak dulu sering ikut melatih drama acara 17-an di wilayah sini. Iya benar, dramanya keren deh. Kakak keren sekali yo. Ayo, kita kasih tahu Wayan dan Chandra. Ayo. Sok atuh, bilang ke mereka. Nanti sore kita kumpul di pondok bacanya. Ya Teh, kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya kakak.